mulai berangkat bertemu lagi di channel saya, serta bersama saya Waleando mengikuti kita melihat kembali hewan yang ada di Jatuh Negara Kotek harga terbarunya di tahun 2022. Ayo kawan-kawan, sudah mandi kawan-kawan, mandiin sama yang punya si Baim, si Bro cantik. Tuh barangnya tuh kelihatan. Barangnya kelihatan. Harganya 1,5. Dua ekor. Yang kupingnya ke bawah itu enggak ada? Oh, lop ada. Omo saya ambilin. Emang kenapa ini? Dia ada yang jenisnya ada yang lop, kupingnya ada yang rek. Bawah itu agak lucu ya. Mau saya ambil nom. Sepasang. Satu juga enggak apa-apa, Bu. Cuman kalau kelinci ini harus ada temen dia. Enggak kabur. Enggak. Soalnya dia bisa warga berteman sama monyet enggak? Nah, bisa. Dia kan kucing monyet bisa, enggak jadi masalah. Apalagi monyetnya ini kan hampir jarang kan? Iya. Bisa. Kucing ini harus diikat ya? Enggak lah, diumbar aja enggak apa-apa. Diumbar nanti kabur. Enggak, dia kan bukan kelinci di dalam nih. Jadi dia mah enggak bakalan jauh. Paling kalau ada burung masuk rumah, entah kalau lapar keluar lagi. Itu doang sih, kalau kelinci mah. Cara perawatannya jangan dikasih kembung dan terlalu banyak tuh. Kalau yang daun-daunan, kalau mau dikasih kembung. Kalau pelet boleh pelet? Pelet emang harus oke. Okay. Cuma sekali-sekali doang wartel ya? Iya, jadi selingan. Jadi pelet tuh di stok sebenarnya. Kan karena belum saya sudah ini saya kasih mengganti. Kalau wartel terus dia agak boros. Iya. Kalau ini siapa dong? Namanya Anggora yang ini. Peraknya di mana dia? Ya kalau ini kayak gini dua nya bu. Dia perak sembarangan. Kalau dia di mana aja? Karena ini kan emang sering kadangin. Kalau di pulang dia gampang. Kalau ini kan tinggal disapu doang. Kayak warna-warna lain yang main saya taruh di mana? Kamu taruh di bawah itu. Iya. Bisa ditaruh tempat umum. Dia ada Inggris, ada Long. Dia kalau Anggora Inggris dia kupingnya bulunya sampai kuping-kupingnya. Inggris yang mana? Inggris dia lebih buat lagi bulunya. Sama harganya kayak Long. Cuma saya ambilin aja, sepasang-pasang biar lihat. Pasang 150. Sebulan yang dikenal itu. Oh. Dan dimana? Kura-kura juga. Coba dulu. Oh, sedikit. Itu bagus itu. Harganya 100 berapa? 50. Makannya apa? Makannya sayur kayak gitu. Apa? 150 ribut.
ada timahan 125. Tapi food beda jenis kan, Pak. Ini gedenya segini doang. Gua bisa gede lagi. Emang kayak gitu? Emang kayak gitu dia. Buan ya. Mana bagus tadi ya? Bagus berdiri loh kupingnya. Yang ini? Inggris. Oh itu Inggris. Oh Inggris berapa sepasang? Sama om. Sepasang. 50? Ini bulunya gak rontok? 275 kalau sepasang, satunya 150. Itu bulunya gak rontok? Ya kalau rontok bulu mati sih bu. Tuh, dia gak terlalu ini. Kayak bulu panasan. Bulu baru rontok dia. Makannya sama ya? Sama makannya. Dia lebih seneng pur malah. Lebih seneng gini ya, daripada sayuran. Oh. Satunya berapa? 150 bu satunya, kalau sepasang 275. Enggak dapat 80. Yang kayak gini juga yang bedanya ini sama ini ya? Dia ini kan anggaran biasa, dia Inggris. Ada ras ya, dia juga ada ras, dia ada yang ini. Enggak. Cakar. Ya paling cakar doang. Kalau emang nanti di rumah ntar sering dibentingin aja kukunya, kalau dia agak ini. Guntingin. Bulunya ini nggak rontok? Enggak bu, jarang dia. Paling bulu mati doang. Kalau kepanasan apa baru rontok dia. Kenapa mati? 50 pasang. Bulu apa tuh kau ini? Paling ini. Yang ini nih baru. Saya kata paling kau ini 130 pasnya. Ini cewek cowok. Kalau bulunya kan disampoi enggak? Nanti kalau buat di mandiin saya bilang nanti di umur 4 bulan. Kau dia mah disisir aja main sisir bu. Ini cowok. Cowok. Siapa cowok? Oh, kalau cewek nggak keluar di kelaminnya dikit. Ini cewek? Nah, buat sementara. Kalau ini juga sendiri, kalau ini kambangnya nggak bikin. Kalau itunya besok aja loh, di jam berapa ini? Paling bagus kan kalau enggak yang putih ya enggak? Ini. Yang itu putih. Marble itu. Cuma 3 biji. Cowoknya enggak ada ya? Itu mahal itu kalau di kios. Ini pun enggak ada udang enggak, Bang? Enggak ada yang lima. Udang apa? Udang potongan. Udang piaraan. Oh, ada. Lobster, Bu? Iya. Berapa nih? 10.000 aja. Kalau di kios Ibu beli 15 satu. Pasang, mau berapa pasang? Orang 4. Iya. Cewek semua ya? Gapi, cakap gapi ini. Ini mana? Gapi? Nih, cakap. Gapi. Itu mau gapi. Ini? Iya. Mati. Nah, masalah. Coba lihat lagi yang lain, Bang, yang tadi. Kayak gini aja. Udah. Itu cepat mati, gak mau makan. Berapa sebungkus? Hah? Oh, recehan aja deh, ada nih, kalinya. Asli. 10 sebungkus. Bagian 5.000 nih. Masa mau makanan tuh. Kasih 27 aja biarin. Berapanya? 270 mau makanan. Aduh, mau? Ini kan 45, ini 25, ini hitungannya 200 apa-apa. Biar jadi aja. Berapa? 2. Setengah lah sama makanan. Jadi banget sih. Aku belum pernah meliharanya, serius. Ini dicoba ini, dicoba. Jangan lah. Cari yang piara. Aku jual lagi kalau enggak. Itu udah murah banget, Bu, benar. Enggak bisa. Ini kan udah dengan 100 ini. Terus saya jual lagi sini ya? Bisa jual lagi. Bisa kalau udah bisa. Bisa dijual sih. Itu minumnya apa? Enggak usah dikasih minum juga enggak apa-apa deh, yang penting dikasih wortel aja sayuran. Cukup dia dari sayuran tuh, ini kan kandung airnya udah tinggi. Saya enggak pernah kasih minum. Kalau mau kasih minum pakai dot.
yang got itu kayak buat hamster tuh. Kalau itu main ada mangkuknya aja, nggak usah. Iya, mangkuk gitu aja. Dia taruh kayak gini nih, taruh aja. Wortelnya digeletakin aja. Jadi ini aja kok mau dikasih sayuran jangan yang dari kulkas. Oh, daun mulut jagung. Kasim juga. Iya harus jangan yang dari kulkas. Kalau bisa kalau yang daun-daunan kayak angkung yang layu. Kali kadang kandungan ini kan tinggi. Biasa, udah biasa. Kalau aja makan kandang. Karena ini nggak usah. Dia benar di murah. Terjadi nih. Buat tujuannya. Ini nyoba dulu ini bang. Jauh di murah betul. Soalnya baru ini miaranya nih. Linci. Jenis siapa tadi ini bang? Itu lop. Lop. Dua-duanya yang dipunya turun. Buat tujuh pasang. Itu pokoknya nggak usah di kasih yang dari kulkas aja, wortel aja yang dari kulkas juga bisa deh. Harus disikat ya mulutnya ya. 20 lagi bu. 10 lagi, 10 lagi. 10 lagi. Orang nggak beli jadi beli. Sepuluh lagi tuh bang. Nggak apa-apa. 10 lagi. Pokoknya itu aja masa dikasih kali. Ya, siapa? Masih belum masuk. Nah, mari. Ya. Kelinci. Oke kawan-kawan, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.